Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian semua senantiasa sehat, anak-anakku sekalian. Marilah, pada siang hari ini, kita kembali mempelajari materi pembelajaran PPKn pada kompetensi dasar yang keempat, yaitu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Masih bersama dengan saya, Ibu Sri Im Nuryatun, marilah kita lanjutkan materi pada siang hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi Terlebih dahulu amatilah gambar berikut ini. Dan setelah kalian mengamati, pada gambar tersebut menunjukkan suatu perkembangan teknologi transportasi darat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pasti akan memiliki berbagai pengaruh. Dari perkembangan teknologi itu akan membawa pengaruh Negatif maupun pengaruh positif terhadap kehidupan manusia. Ya. Bagaimana pengaruh negatif dan positif, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Setelah kalian mengamati gambar ini, kalian harus terus mengikuti materi pembelajaran pada siang hari ini, sehingga nanti kalian akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Anak-anakku, semua dalam kompetensi dasar yang keempat ini yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang keempat ini adalah satu Peserta didik dapat menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dengan baik. 2. Melalui kegiatan membuat poster, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai BINIKA Tunggal IKA dengan baik. 3. Setelah mempelajari materi pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, Peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara dalam bingkai BINIKA Tunggal Ika dengan benar. 4. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan untuk menyikapi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai binika tunggal ika dengan benar. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, dalam kompetensi dasar yang keempat, yaitu pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Materi pokok yang pertama yang kita pelajari adalah pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti akan membawa pengaruh baik positif maupun negatif. Karena bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari kemajuan iptek. Sehingga hidup manusia akan dipermudah dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia. Dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK perlu adanya landasan yaitu landasan ideal adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dalam kaitannya dengan baik itu landasan ideal maupun landasan konstitusional di situ dijelaskan kaitannya dengan pancasila, terutama sila yang pertama yaitu ketuhanan yang maha Asa. ketuhanan yang maha Asa sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini adalah berasal dari Tuhan atau dari Allah, sehingga di dalam penggunaannya kita itu harus senantiasa hati-hati dan kita harus senantiasa berusaha agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa membawa manfaat bagi semua manusia. Anak-anakku semua pada awal pembelajaran tadi, Bu Guru sudah mengawali apa ya, anak-anakku semua pada awal pembelajaran tadi, Bu Im sudah menyinggung masalah kemajuan iptek itu tentunya akan membawa pengaruh baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. lah, dalam aspek atau dalam bidang politik. anak-anakku semua, pada awal pembelajaran tadi Ibu Im sudah menyinggung kaitannya tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana pengaruh itu tentunya pengaruh positif maupun pengaruh negatif, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar memiliki. Etika dan tanggung jawab sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sebagai bangsa Indonesia, kita sudah memiliki sikap yang selektif. Dan dalam pertemuan kali ini, ini ya, perhatikan bahwasanya gambar berikut ini adalah pengaruh positif dari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan membawa pengaruh, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya, serta di bidang pertahanan dan keamanan. Tidak lupa juga dalam bidang hukum, marilah satu persatu. Kita mulai mempelajari tentang pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah di bidang atau pada aspek politik. Pada aspek politik, kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Terlihat dalam gambar ini, ya. Dalam uh, link ini, kalian bisa melihat ini adalah web, yang mana web ini bisa berfungsi untuk menerima berbagai pengaduan masyarakat terhadap pemerintah. dalam ruang web tersebut nih ruangan web itu bisa untuk tanya jawab atau komunikasi sehingga web tersebut dapat digunakan untuk bertanya atau berdiskusi atau memecahkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan instansi terkait kalau itu di bidang pendidikan sehingga bisa juga di situ berarti menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan gitu. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan aspek atau bidang yang kedua yang kita pelajari adalah bidang ekonomi. Dalam kenyataan yang terjadi khususnya di bidang ekonomi Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara yang maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara yang berkembang seperti Indonesia lebih sering dijadikan sebagai objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan-keinginan negara maju sehingga kita sebagai bangsa yang di situ baru berkembang kita harus meningkatkan sistem ekonomi kerakyatan saya ulang kita harus memperkuat atau mempertajam sistem ekonomi kerakyatan yang itu merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kita juga harus memperkuat kemandirian bangsa dalam semua hal. Lah. Kalau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi sudah bisa kita manfaatkan dengan baik, sehingga nanti akan membawa pengaruh positif yang pertama, antara lain pengaruhnya akan meningkatkan investasi asing atau akan menambah penanaman modal asing di negara kita. Dua makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal. Atau hasil produksi dalam negeri, tiga: meningkatnya kesempatan kerja, empat: meningkatnya devisa negara atau pendapatan negara, lima: meningkatkan kemakmuran masyarakat. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut ini dan bandingkan. Gambar A ini adalah kegiatan belajar secara konvensional, atau masih secara uh, kuno, masih sederhana, sedangkan gambar B. Gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan kegiatan belajar yang sudah menggunakan basis teknologi, sehingga dari kedua gambar ini coba apa perbedaan yang tampak pada gambar tersebut, tentunya. Setelah kalian melihat gambar tersebut, kalian akhirnya bisa menyimpulkan bahwasanya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan, perkembangan teknologi kaitannya dalam kegiatan belajar dapat dilakukan secara singkat. Pembelajaran akan lebih efektif, efisien dan menarik. Kemajuan teknologi dalam pendidikan sangat membantu menjelaskan materi-materi yang sulit. Selain itu, pembelajaran juga akan lebih menarik dan tidak membosankan. Apalagi di era sekarang ini, yang mana wabah corona sedang melanda di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di daerah kita, lah. Dengan perkembangan teknologi inilah, sehingga... Walaupun kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetapi pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Ini menunjukkan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya internet, sehingga kita tetap bisa melakukan pembelajaran. Kita lanjutkan pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek yang ketiga, yaitu aspek atau bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antaranya adalah pengaruh yaitu dalam gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dalam aspek sosial budaya ini, pengaruh positifnya antara lain pengaruh positif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya antara lain satu Munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi atau komunikasi. Dua, perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet. Tiga, mempermudah pemerintah belajar strategi-strategi yang telah diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. 4. Memudahkan proses pembelajaran seperti mengakses berbagai sumber pengetahuan dan referensi dalam belajar. 5. Sistem pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Terus Berikutnya, lagi pengaruhnya yaitu terbukanya berbagai inovasi dan perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruhnya di bidang yang keempat atau aspek yang keempat yaitu aspek hukum pertahanan dan keamanan yaitu satu Menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum. 3. Menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum. 4 menguatnya supremasi sipil. Berikutnya yaitu yang kedua, pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang atau aspek politik, yaitu satu Globalisasi membawa ideologi asing yang mengancam ideologi Pancasila seperti ideologi liberalis dan komunis. Dua, ideologi liberalis dianut oleh banyak negara barat, sedangkan ideologi komunis dianut oleh banyak negara timur. Ideologi liberal mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk serba praktis dan melaksanakan hak tanpa memperdulikan hak-hak orang lain. Pengaruh negatif itu kalau kita tidak hati-hati juga akan bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia akan bisa terpengaruh terhadap paham liberalis atau kebebasan dan juga komunisme itu. Sehingga Indonesia nanti akan bisa kehilangan jati dirinya atau identitas dirinya. Berikutnya pengaruh negatif di bidang. Yang kedua yaitu dalam bidang atau aspek ekonomi yaitu satu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri sehingga produk dari dalam negeri akan menjadi tidak laku atau tidak diminati oleh masyarakat kita. 2. Kesenjangan sosial akan memunculkan terjadinya persaingan bebas. Sehingga nanti kecemburuan sosial pun juga akan terjadi. 3. Penyerapan tenaga kerja dengan sistem padat karya akan semakin ditinggalkan. Ini pengaruh bidang ekonomi pengaruh negatifnya. Itu seperti itu. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang atau aspek sosial budaya, antara lain: satu, munculnya gaya hidup konsumtif atau gaya hidup yang di situ suka membeli barang-barang yang di situ tidak penting karena terpengaruh oleh uh, televisi atau iklan-iklan yang ditayangkan dalam media. Yang kedua, munculnya sikap. Hidup hidonisme atau mementingkan diri sendiri, tiga pengaruh negatif yang ketiga yaitu munculnya sikap individualisme, sikap yang hanya mementingkan dirinya, yang keempat munculnya kesenjangan sosial, yaitu maksudnya terjadinya perbedaan yang sangat tinggi antara kaya atau eh, kaya dengan yang miskin. Kemudian yang kelima yaitu munculnya gaya hidup westernisasi yaitu gaya hidup ala kebarat-baratan seperti gaya rambut, gaya pakaian, minum minuman keras. Kemudian yang keenam Dampak yang keenam di bidang sosial budaya yaitu memudarnya semangat gotong royong, memudarnya semangat kekeluargaan. Ini dampak di bidang sosial budaya. Kemudian, aspek yang berikutnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang atau aspek hukum. Pertahanan dan keamanan yaitu munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Ini adalah pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Demikianlah anak-anakku semua, materi pembelajaran pada siang hari ini. Dan setelah materi kita bahas, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, coba sebutkan masing-masing dua saja, apa pengaruh positif dan apa pengaruh negatif, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap kemajuan bangsa dalam bidang A, politik, B, ekonomi, C, sosial budaya, dan D, hukum, serta pertahanan dan keamanan, yang kedua, pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum dan keamanan adalah munculnya aksi radikal. Makar dan tindakan anarkis dari masyarakat. Coba jelaskan maksud pernyataan tersebut. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang internet membawa kemajuan, namun sekaligus juga membawa kehancuran. Mengapa demikian? kerjakan soal-soal berikut ini di dalam lembar TT. Setelah itu, setelah kalian kerjakan, titipkan atau kumpulkan kepada guru PJJ kalian masing-masing dan setelah itu kalian serahkan dan supaya dikumpulkan ke sekolah. Demikian anak-anakku materi pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Saya ulangi setelah kalian mempelajari materi sub pokok yang pertama, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya tadi dalam lembar TT, kemudian kalian titipkan pada Guru PJJ kalian masing-masing, setelah itu, mengapa pada hari ini materi agak panjang? Karena memang, karena tinggal satu pertemuan lagi, kita akan mengakhiri pembelajaran untuk semester gasal ini. Pertemuan tinggal satu kali untuk minggu depan. Setelah itu, kalian akan melaksanakan ulangan akhir semester gasal. Anak-anakku semua, selamat belajar, kerjakan soal-soal dengan baik, jaga diri, jaga kesehatan, sehingga kalian benar-benar bisa uh, sehat dan dalam kondisi yang baik. Demikian, anak-anakku semua, tidak lupa selalu memakai masker, cuci tangan, pakai sabun, dan selalu menjaga jarak. Saya akhiri pertemuan pada siang kali ini, pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.